ada salah satu video menunjukkan adanya iklan banner gadget yang pertama yang kita lihat, tiba-tiba diterpa angin dan terganti dan muncullah fotonya Pak Anies. Sontak netizen juga kaget gitu ya kan. Seketika netizen ngomong langsung kode alam. Apakah ini pertanda bahwasanya Pak Anies bakal menang, kata netizen. Gimana nih teman-teman, kalau menurut kalian? Agak serem sih teman-temannya. Wahai angin, emang boleh se-Anies itu? Emang boleh? Kok bisa langsung terganti gitu gitu ya? Ini apa bener nih kode alam? Banyak banget netizen kasih komentar. Nah, yang pertama di sini ada yang bilang, alam mendukung Anies jadi ketua RT, kata netizen. Bannernya ganti slide. Belanja gadget di Pak Anies aja, kata netizen. Ada-ada aja komentar dari warganet teman-teman ya. Untung ada videonya, jadi punya alasan kalau itu bukan orang yang nyobek. Ya bener banget ya, untung aja ada buktinya gitu ya. Alam aja tahu mana yang suka merusak dan mana yang tidak merusak, kata netizen. Kayak lagi S3 pemasaran, pas banget mukanya lagi, kata netizen. Ini bener banget gak sih teman-teman? Tapi ini tuh kebetulan banget ya kan, bukan ulah manusia tapi ini ulahnya si angin gitu. Angin, emang boleh se-Anies itu? Nah teman-teman, gimana nih kalau menurut kalian, siapapun yang menang nanti menjadi presiden, semoga dialah yang terbaik untuk memimpin negara yang kita cintai ini. Nah sampai di sini dulu video teman-teman, sampai jumpa di next video Aku Bersuara. Tentunya jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan dadah, jangan lupa nih teman-teman untuk bahagia terus.